Hai, kenalin, nama gue Jihana Lana. Gue cewek bodoh yang selalu mengejar cinta dari laki-laki tampan dan juga pintar. Selalu ditolak, tapi gue gak pernah berhenti untuk mendapatkan hati seorang Septia Naida Nugroho. Maksudnya lu suka sama gue? Ya gue suka sama lo. Cuma banyak pacar gue. Tapi gue gak suka sama lo. Ya lu nolak gue. Nah itu lu tau jawabannya. Kenapa? Pacar lu biar bener. Karena kita satu baru bisa jadi pacar gue. Gue Septian Aidanu Nugroho, cowok biasa yang dikenal dengan cowok aktif. Tapi di mata cewek-cewek, ngeliat gue cuma dari ketampanan aja. Hei Septian, kenapa? Tadi anak-anak mau nanggung gue. Gue mau itu, soalnya kenapa lu terus lu ngasih saran juga ke dia? Iya, gimana? Gila kali lu ya? Gak bisa cewek gitu gue lagi. Ya mungkin dengan begitu dia gak ngejar-ngejar gue lagi. Iya, lihat-lihat sih cewek kayak gitu bakalan aktif. Udah lah, gak usah mikir macam-macam. Gue mau ketemu dengan Anita buat belajar lagi aja. Tak. Oh, gini. Kemarin kalau latihan udah sampai mana? Oh, iya, udah dilanjut. Nama gue Talita Agama Dijaya. Gue bisa dibilang cewek cantik yang cocok sama Septian dibanding Jihan. Gue juga suka sama Septian, teman sekelas gue. Dia tuh kalau belajar efisien dan kalau ngajarin gue tuh enak banget. Makanya gue tertarik sama Septian. Seneng banget sih jadi perwakilan berdua untuk Olimpiade, jadi sering belajar bareng deh. Sama siapa sih, penting banget kayaknya? Sama Jihan lah, gue harus ngajarin dia matematika. Kalau kita kan lagi jalan. Dia juga mau pinter, tak. Cara lo ngajarin dia berarti lo mau dong dia jadi pacar lo. Tak, terserah gue lah, tak. Assalamualaikum Jihan, ini Septian. Kenapa? Jadi gak belajar bareng MTK-nya? Ya jadi, gue bisa sendiri. Yakin lebih sendiri? Yaudah. Jihan, tunggu. Jadi gue suka sama lo, lo mau jadi pacar gue? Iya. Duit lah, cepet gue gak punya waktu lama. Oke, gue mau ke mana? Sebabnya yang naik kan kejatuhan buah durian, bukan buah apel. Pasti kita gak ribet-ribet belajar kayak gini. Bener banget. Jihan! Jangan tunggu. Apa? Kenapa? Apa kali yang kenapa gue tanya? Gue kan cuma ketawa kau doang. Aku ketawa sampai aku nggak tahu gitu, gak wajar banget kelihatnya. Dan gimana? Semua orang ketawa kayak gitu lagi.
dia bilang ada benernya di mana? Gue tuh macarin itu gara-gara kasihan. Lu ngejar-ngejar gue di depan banyak orang. Ternyata lu gak ada harga dirinya ngejar-ngejar gue di depan banyak orang. Duh, kenapa gua ngomong gitu ya ke Jihan? Kenapa? Jadi lu kan dari gua Jihan? Lu lebih gila ya? Gua tuh suka sama Jihan. Gila kenapa? Gua cemburu liat gua tadi nembak Jihan ya. Yang kayak gua kira teman baik, ternyata malah ngerusak hubungan gua sama Jihan. Kamu marah banget ya sama aku? Kalau harusnya besok ada ujian kalau kamu lupa. Kamu gak suka apa di sini? Udah tahu kok nanya lagi. Serius? Iya, kamu kira aku gak bisa. Kamu kira aku gak berani. Bukan begitu, Jihan. Aku udah kesel liat kamu, aku gak mau liat kamu lagi di sini. Tapi aku gak mau putus sama kamu. Kamu kira pergi pacaran sama kamu? Enggak kan? Ranking 1, enak nih makannya. Pasti bikin kaget aja, karena itu cuma hadiah doang, baby. Satu sekolah tuh pada gak nyangka kalau lu yang ranking 1-nya, Han. Ya gimana, kemarin gue cuma belajar lebih doang. Kok gak nyangka kalau bisa sampai ranking 1 kayak sekarang. Bener juga sih, Han. Ngomong-ngomong, lu beneran gak apa-apa. Ranking sama Septiana dari sebelum ujian loh. Gimana, omongan dia tuh kemarin nyakitin hatiku banget. Gue tau banget sih apa yang ngerasain kayak gimana. Iya aja nih ya, Septian tuh masih suka ngechatin gue buat nanyain lo. Hah, yang bener, jangan bohong deh lo. Beneran, ya kali gue bohong, mana mungkin. Emang lo beneran gak ngebuka hati lagi, Han? Kalau Septiannya tulus, kan baik juga buat diri lo sendiri. Gak tau lagi deh, Feb, lo cenayang ya? Dasar. Ya lanjut makan lagi, dan bikin gue liamat deh. Jangan tunggu. Iya kenapa? Mau pulang bareng gue gak? Gak tau. Ada deh. Kalau misalkan gak penting, mau pulang ya? Oke. Assalamualaikum, Septian pulang. Waalaikumsalam, sini Sep. Halo temannya Septian, kenalin dong namanya siapa? Jihan kak. Lah, kok ada Talita di sini? Loh emang kenapa? Talita kan rekan olimpiade lo. Kan kita sekalian mau silaturahmi juga. Dan dia juga yang pantas buat lo. Iya gak apa-apa kan ya. Lagian Talita itu cantik, pintar, jago rawat diri. Pokoknya cocok banget ya sama Septian. Nah iya benar tuh Septian. Semuanya Jihan pamit dulu ya. Mungkin Jihan kecapean mau pulang. Lu berdua kok ngomong kayak gitu sih? Seolah-olah kagak kenal sama Jihan. Maksud lo itu Talita, bukan Jihan. Dan dia juga sadar diri, gak boleh keganjenan seperti orang sesempurna lo. Kan pikir gue gak capek di kekang lo berdua. Gue capek banget. Tapi kan kita semua ngelakuin ini buat kebaikan. Kebaikan gue? Masa gue gak rasa baik di kekang kalian berdua? Setia, namun kamu keterlaluan. Terus sekarang mau lo apa? Malam ini gue mau nginep di rumah Galaksi. Kalian berdua jangan nyari-nyari gue.
ya. Kemana bang? Tadi dia bilang mau ke Galaksi, dia marah sama gua gara-gara gua larang pacaran sama Jihan. Maaf deh bang, kayaknya lu terlalu ngekang dia buat apa yang lu mau. Saran gua sih lu jangan terlalu kayak gitu, karena dia udah dewasa dan dia udah tahu mana yang baik buat dia sendiri. Sudah juga gua udah terlalu berlebihan ke dia, thanks sarannya. Kakak lo nih? Ah, malas ah gue dengernya. Eh sabar, dengerin gue dulu. Kakak lo udah setuju kalau sama Jihan. Serius lo? Ngapain sih pusing-pusing, berarti gak direaksiin aja ke kanan. Awas, nanti otak kamu mendidih. Ayolah, kimia ini gak ada sederhana, tapi belajar tetap ada perananya. Apa sih, Ji? Kurang kasih sayang apa kamu sama kamu? Dia minum dulu. Halo, Gal. Ternyata benar mereka ada di rumah Jihan. Mereka kelihatan bahagia banget. Gue jadi kelas, Gal. Thank you ya udah ngasih tahu mereka di sana. Gue tutup ya. Bye. Kita kan rekan olimpiade loh. Ah, bau dia, Mas.